Alhamdulillah, syukur. Malam ini kita dipilih lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambung pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-196. Insya-Allah malam ini kita mensyarahkan kitab Cinta Allah kali yang ke-53. Dengan tajuk yang kita letakkan, Rahsia Hati Adam alaihi salam dan Iblis laknatullah. Kerana pada malam ini banyak nak sentuh tentang Nabi Adam dan Iblis ni lah. Jadi mula-mula saya bawa kisah dua orang Nabi dulu. Nabi Lut dan juga Nabi Yunus. Nabi Lut, Lut dan Nabi Yunus. Nabi Lut ini merupakan anak saudara kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim, dia banyak berdakwah di kawasan Kanaan. Nabi Lut ni dia pergi ke utara sikit. Satu kawasan yang disebut Sadum ataupun Sodom. Masyarakat di sana mereka suka melakukan hubungan sejenis. Baik yang lelaki dengan lelakinya, yang perempuan dengan perempuannya. Disebabkan dosa-dosa mereka ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan malaikat. Kalau tak salah, tiga orang malaikat sebelum pergi ke Sodom, mereka singgah kepada Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim dia hidangkan makanan, tapi yang malaikat-malaikat ni tak makan. Dia pun rasa heran, siapa dia, tetamu dia ni. Setelah diberitahu, dia terkejutlah. Rupa-rupanya mereka ni malaikat yang diperintahkan oleh Allah nak pergi hancurkan kaum Sadum ni lah. Jadi malaikat-malaikat ni pergi ke Sadum dan Gomorrah ni dengan menyamar, bukan menyamar lah, merupa sebagai lelaki. Dan apabila malaikat ni berupa sebagai lelaki, mereka ni kacak lah. Kalau kita ingat kisah malaikat Jibril, dia datang bertemu dengan Rasulullah. Dalam kalangan para sahabat Rasulullah ada di situ. Seolah-olah dia tu baru lepas berkemas. Kalau kita nak kata seolah-olah baru lepas mandi. Lepas mandi bersiap apa semua. Tak ada peluh, tak ada habuk, tak ada debu. Nampak seolah-olah orang dekat. Tapi siapa pun di situ tak kenal. Jadi kacau malaikat ni. Bila sampai di sana, Nabi Lut pun terimalah mereka sebagai tetamu. Tapi dia sangat risau kalau-kalau orang di kota itu dapat tahu kehadiran malaikat-malaikat ni. Masa tu dia pun tak tahu malaikat, kehadiran lelaki-lelaki yang kacak ni. Sebab kalau mereka tahu, dah tentu mereka akan datang rebut ni. Jadi Nabi Lut pun dia pesanlah kepada ahli keluarga dia. Isteri dia seorang dan dia ada anak perempuan dua orang. Tapi isteri dia tak boleh tahan mulut. Isteri dia dah tercerita. Bila dah tercerita tu, maka ramailah orang datang. Datang ke rumah tu, sampai nak pecah-pecah pintu. Nak kan lelaki yang kacak, lelaki-lelaki yang kacak yang dalam rumah Nabi Lut ni. Sampaikan Nabi Lut kata, ni anak aku ada perempuan dua orang, nak kahwin boleh? Tak mau, nak lelaki juga. Bestara itu. Jadi ringkaskan cerita, Allah perintahkan Nabi Lut dan keluarga dia supaya keluar daripada kota tu. Sebab malaikat-malaikat ni, lepas tu baru mereka cerita, kami ni sebenarnya malaikat yang diutuskan nak ni, nak musnahkan negeri ni. Nabi Lut dengan keluarga dia pun keluarlah. Dah perintah Tuhan macam tu, tapi isteri dia tertinggal di belakang. Isteri dia macam sayang, macam nak tengok apa yang nak berlaku. Sedangkan Tuhan perintahkan keluar, dia nak tunggu juga. Menyebabkan isteri dia pun musnah sekali di sana. Mereka ni terkena hujan. Hujan apa tak tahulah. Hujan batu kah, hujan api kah, hujan gunung berapi kah, apa tak tahu. Jadi musnahlah kaum tu. Itu cerita Nabi Lut. Nanti kita nak kaitkan dengan cerita Nabi Yunus pula. Nabi Yunus ni, dia sampai kepada satu kaum yang mana kaum ni
rata-ratanya menyembah berhala. Dia dakwah. Mereka tak mau terima dakwah dia. Sampaikan Tuhan kata dia nak bagi bala. Bila Tuhan nak bagi bala ni, maksud dia negeri tu pun akan hancur. Nah, yang Nabi Yunus tadi, bila dia dakwah, orang tak mau terima, dia macam ada merajuk lah. Merajuk dan marah. Sedangkan Tuhan, kalau Tuhan nak, dia tunggu di situ lah. Dia berdakwah. Tapi dia tak tunggu. Dia keluar daripada negeri itu. Dia tahu dah tak lama lagi bala Tuhan nak datang ni. Dia keluar daripada negeri itu, dia naik kapal. Tapi masa bala tu dah nak sampai, orang nampak alam ni dah bertukar jadi lain macam dah. Tiba-tiba penduduk negeri itu berubah. Mereka bertaubat, jadi elok. Maka ikut agama yang betul, yang Nabi Yunus tadi, dia dah pergi keluar naik kapal. Kapal pun dah sendat. Sampai di lautan, tiba-tiba kena ribut. Bila kena ribut, buang habis barang-barang semua, tapi masih nak tenggelam juga. Jadi mereka buat undian. Apabila dibuat undian, ternyata kena dekat Nabi Yunus. Tiga kali cabut undi, tiga kali kena dekat dia. Jadi mau tak mau, dia terpaksa merelakan diri dia terjun ke dalam laut. Nak selamatkan orang lain dia tadi. Dia terjun tu, dia pun ditelan oleh sejenis ikan lah. Ikan nun ataupun sejenis ikan paus lah. Dia duduklah dalam perut ikan tu. Sepanjang dia dalam perut ikan tu, dia pun mohon ampunlah kepada Allah. Jadi yang nak dikaitkan di sini, keadaan yang dilalui oleh Nabi Lut dengan Nabi Yunus ini nampak lebih kurang sama. Mereka berhadapan dengan satu kaum yang menolak dakwah mereka. Tapi Nabi Lut diperintahkan keluar. Nabi Yunus diperintahkan tunggu. Lain. Situasi tu nampak sama. Tapi dari segi perintah tu berlainan. Sepatutnya kalau Nabi Lut disuruh keluar, Nabi Yunus pun suruh keluar. Kalau Nabi Yunus suruh tunggu, Nabi Lut pun patutnya suruh tunggulah juga. Tapi berbeza. Kenapa berbeza? Kerana memang antara satu orang dengan satu orang tu dia ada perbezaan. Ni kita nak kait dengan jinak hati tu tadi. Ada kaum yang Allah pilih untuk dikirim Rasul. Tapi Allah tak pilih mereka ni berubah. Contoh dia kaum Bani Israel kan. Allah pilih hantar Rasul. Seorang hantar, tapi Allah tak pilih mereka untuk berubah. Ada kaum yang Allah kirim Rasul dan Allah pilih mereka untuk berubah. Tengok situasi dia sama juga. Kaum ni kaum yang tak betul. Tuhan hantar utusan dia, tapi keputusan dia lain-lain. Macam mana keputusan boleh lain-lain sedangkan situasi sama? Ini menunjukkan semuanya patah balik pada Tuhan. Dia nak pilih siapa-siapa pun ikut suka dia. Kerana dia yang maha kuasa, dia maha menentukan, dia maha merancang. Jadi samalah dengan orang jinak hati. Dalam pelajaran yang lepas kita ada sentuh tentang orang-orang yang jinak hati dengan Allah ni. Mereka ni kadang-kadang bila dia bermunajat dengan Allah, terkeluar daripada mulut dia perkataan-perkataan yang nampak macam mencabar Tuhan. Tapi sebenarnya tak. Kalau orang lain cakap macam tu, mereka akan dihukum. Tapi yang kekasih-kekasih Tuhan ni tadi, nampak doa mereka tu macam nak mencabar Tuhan, tapi Tuhan terima. Yang ni rahsia yang Tuhan saja tahu kenapa macam itu. Dalam pelajaran yang lepas, kalau kita masih ingat kisah Nabi Musa. Nabi Musa ni dengan kaum Bani Israel, mereka dah terkena kemarau punyalah lama. Nabi Musa minta doa pun, tapi tak berjaya turun hujan. Bahkan dia berdoa dengan 70 ribu orang, tak turun hujan juga. Sampai Allah perintahkan dia pergi cari satu orang hamba hitam, kulit hitam, nama Barah. Nabi Musa cari, jumpa Barah ni. Bila jumpa, ajak sekali solat istisqa, solat minta hujan. Yang Barah tadi pun, dia solat sekali lah, minta hujan. Dan dalam doa dia tu, nampak macam dia mencabar Tuhan. Dia kata, dah habis ke engkau punya sumber semua, wahai Tuhan? Sampai tak boleh turun hujan ni. Seolah-olah dia cakap macam tu lah. Nabi Musa pun heran. Sampai sebegini berani dia cakap dengan Tuhan. Rupa-rupanya dia tu dia peringkat jinak hati.
Dia boleh cakap macam itu, kita tak boleh. Kita tak sampai tak boleh meniru-niru. Kan Imam Ghazali kata, siapa yang meniru-niru peringkat jinak hati ni, dia ni binasa dan hampir kepada kekufuran. Jadi kita tak boleh tiru. Jadi yang kisah yang saya bawa awal-awal tadi, ya, Nabi Lut dia suruh keluar, Nabi Yunus dia suruh tunggu, padahal hadapi kaum yang menentang Allah juga. Ya. Itu ikut ketentuan Tuhan, siapa yang dia nak pilih, siapa yang dia tak mau pilih, ikut dia. Jadi kita sebagai orang biasa tak boleh nak meniru-niru orang yang berjinak hati dengan Allah ni. Peringkat jinak hati mereka tu tinggi, sampai sebegitu dia boleh berdoa kepada Tuhan. Begitu juga ada beberapa kisah yang kita sentuh dalam kuliah yang lepas. Saya ambil satu lagi. Ada satu orang tu, kaldai dia hilang. Datanglah Abu Hafas. Abu Hafas pun tanya, ni kenapa kamu ni? Kaldai saya hilang, sedangkan itulah satu-satunya kenderaan saya. Jadi Abu Hafas pun berdoa. Dalam doa dia nampak macam nak mencabar Tuhan ni. Kan? Dia kata, demi kemuliaan engkau, aku tidak akan melangkah dengan satu langkah pun sebelum engkau kembalikan kepada orang ini kaldainya. Oi, macam nak cabar Tuhan. Tapi sebenarnya kena dengan situasi dia. Dia dah jinak hati dengan Tuhan kan. Jadi dia boleh minta. Dan memang betul tak lama lepas tu, kaldai tu pun sampai. Macam Baruch tadi, lepas dia, bukan lepas, masa dia berdoa tu pun, dia tunggu di situ, turun hujan. Cuma kita tak boleh tiru. Tak sampai darjat kita. Okay, hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Nota kita yang baru ni lah. Nama di langit dan di bumi. Okay, ada orang-orang yang terkenal. Terkenal ni maksudnya nama dia tu mengharum baik. Bukan terkenal kerana kejahatan dia. Kalau nak kira kan, Abu Jahal pun terkenal juga. Kan? Malaikat-malaikat pun ramai yang kenal dia. Tapi tak disebut sebagai terkenal. Sebab nama dia terkenal tu buruk. Jadi bila kata terkenal ni, maksudnya nama itu mengharum baik. Ada orang-orang yang terkenal di langit dan terkenal di bumi. Di langit pun nama dia mengharum, di bumi pun nama dia mengharum. Contohnya para rasul dan khalifah yang empat. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Uthman dan Ali. Dekat bumi pun memang terkenal dah, nama mereka harum. Di dalam kalangan penghuni langit pun nama mereka harum. Yang ni disebut terkenal di langit, terkenal di bumi. Jenis yang kedua, ada orang-orang yang terkenal di langit tetapi tidak terkenal di bumi. Contohnya sebahagian Nabi. Kan ada Nabi-Nabi yang tak ada pengikut pun. Ada yang pengikut dia seorang, ada yang dua tiga orang, tak terkenal. Di bumi mereka ni tak terkenal, tapi di langit nama mereka harum. Dan juga Uwais Al-Khurni, di bumi orang tak kenal, zaman dia tu orang buat tak tahu je, orang katakan dia ni macam orang gila lah. Tapi di langit nama dia mengharum. Sampaikan saya terbaca ada orang beranggapan Uwais Al-Khurni ni ialah alien. Sebab nama dia terkenal di langit. Di bumi tak terkenal, di langit terkenal. Jadi boleh jadi dia datang daripada planet lain. Mereka kata kan. Yang kita tahu mai daripada planet lain ni Mr. Bean lah. Dia datang-datang dengan flying saucer dia jatuh kan. Jatuh terlungkup. Saya tengok kartun dia. Kawan-kawan dia daripada planet lain datang ziarah dia. Semua rupa macam dia, sama. Semua Mr. Bean belakang. Cuma patung dia berlain. Dia patung beruang, orang lain patung-patung lain kan. Muka mereka sama. Jadi Uwais Al-Khurni ni disebabkan dia ni terkenal di langit, tak terkenal di bumi. Orang kata dia alien. Bukan. Yang ketiga, ada juga jenis orang yang tak terkenal di langit tapi terkenal di bumi. Contoh dia Namrud, Fir'aun. Dekat bumi ni orang punya sanjung lah kan? Namrud ni raja pertama yang besar di dunia. Fir'aun pun terkenal juga. Tapi kalau di langit, dalam kalangan penghuni langit, nama mereka ni tidak mengharum. Jadi disebut sebagai tidak terkenal di langit tapi terkenal di bumi saja.
Ada pula orang yang tak terkenal di langit dan tak terkenal di bumi pun. Contoh dia pengikut-pengikut Namrud, pengikut-pengikut Fir'aun. Ini di bumi pun tak terkenal, di langit pun tak terkenal. Ringkas cakap macam itulah. Seterusnya tentang doa dan kedudukan. Orang yang lebih makbul doanya, yang tu bukan menunjukkan bahawa dia pasti lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah. Makbul doa satu cerita yang lain. Kedudukan kita di sisi Allah satu cerita yang lain. Contoh yang kita bagi hari itu antara Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dengan Uwais. Dari segi doa, makbul lagi doa Uwais. Tapi dari segi kedudukan di sisi Allah, tinggi lagi kedudukan Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Ali. Begitu juga kisah Nabi Musa dengan Baruch tadi. Dari segi kedudukan, tinggi lagi kedudukan Nabi Musa kerana dia salah seorang Rasul Ulul Azmi. Sedangkan Baruch ni orang-orang biasa. Tapi dari segi doa, hebat lagi doa Baruch. Begitu juga dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia ni satu orang yang makbul doa. Doa dia lagi mujarab lah berbanding Sayyidina Uthman. Tapi dari segi kedudukan, tinggi lagi kedudukan Sayyidina Uthman di sisi Allah. Begitu juga dengan kisah Ba'lam ataupun Bal'am, yang mana satulah nama dia yang saya ceritakan. Dia ni orang soleh, doa dia memang diterima oleh Allah. Tapi penduduk di kota dia tu tak mau Nabi Musa datang dengan tentera dia. Mereka minta dia doa supaya Nabi Musa ni sesat, tak masuk ke negeri mereka. Mula-mula dia tak mau doa, tapi akhirnya dia terpengaruh juga dengan pujukan isteri dia. Dia pun doa supaya Nabi Musa ni tak sampai ke negeri mereka, dan ternyata Nabi Musa dan Bani Israel sesat di padang pasir, punya lama bertahun-tahun. Doa dia dimakbulkan Tuhan. Hebat lagi pada doa Nabi Musa, tapi dia mati dalam keadaan yang tercela. Sama juga Iblis. Iblis pun doa dia dimakbulkan Tuhan juga. Cuma dia silap berdoa. Selepas dia dilaknat, dia tak berdoa yang baik. Dia minta, okay, sekarang ni aku dah dilaknat, kamu panjangkan umur aku supaya aku boleh rosakkan orang lain. Tuhan terima doa dia. Dia pergi doa yang tu, silap dia situ. Patut dia doa yang baik-baik. Hati dia tu. Kan tajuk kita hari ni kan, rahsia hati Adam dan Iblis laknatullah. Jadi doa Iblis pun dikabulkan oleh Tuhan. Tapi itu bukan menunjukkan kedudukan dia tinggi dah. Di sisi Tuhan, dia laknatullah. Ada satu gunung di Syria sana, dekat satu gurun pasir. Orang kata di gunung tu lah tempat Iblis mula-mula dibuang daripada jannah tu. Mula-mula diturunkan Jabal Muntar. Tapi itu cerita-cerita riwayat sajalah, bukannya hadis. Satu lagi, orang-orang yang doa mereka dimakbulkan oleh Allah ini, dia bukan semua hal, bukan dalam semua hal, dalam hal-hal tertentu saja. Macam Uwais Al-Khurni, Sa'ad bin Abi Waqqas, kan? Mereka tak doakan pun minta supaya semua orang Kristian jadi Islam. Mereka tak minta. Padahal mereka ni orang yang sangat makbul doa. Jadi mereka tahu apa yang layak diminta dan apa yang tak layak diminta. Mereka tahu. Dalam pelajaran yang lepas kita bagi contoh dayang-dayang, kesayangan raja. Dayang-dayang ni minta apa pun boleh kata raja bagilah. Nak minta pakaian cantik, raja bagi. Nak minta pakai kalung emas, raja bagi. Tapi kalau nak minta jawatan bendahara, raja tak bagi. Dia tahu benda tu dia tak boleh minta, jadi dia tak minta. Dia minta benda yang layak untuk dia minta. Dia minta lah cincin, dapatlah. Dia minta sekejap je boleh dapat, sebab dia kesayangan raja. Okay, perkongsian untuk malam ini. Imam Al-Ghazali menulis muka surat 539. Tidaklah anda memandang jauh dari kebenaran. Maksud dia, jangan berasa heran lah. Janganlah engkau berasa pelik. Bahawa senangnya Allah kepada hamba dengan apa yang dia marah kepada orang lain, manakala berbeza kedudukan keduanya. Maksud dia, ada orang yang buat salah tetapi Tuhan ampunkan. Ada orang buat salah yang sama juga, lebih kurang sama, tapi Tuhan murka.
Kenapa jadi macam tu? Nampak macam tak adil lah. Sebenarnya adil tu, cuma kita tak tercapai ilmu Allah. Ilmu Allah ni sempurna. Semuanya dalam ilmu dia, semuanya perancangan dia, semuanya kehendak dia sejak azali. Yang kita ni, kita nak kata adil tak adil, ilmu tentang kuku kita pun kita tak tahu. Siapa tahu kuku dia? Bahan-bahan apa yang boleh menjadikan kuku ni? Kita pun tak belajar kan apa benda ni, kaji pun tak habis tentang kuku saja. Jadi macam mana kita nak mempertikaikan ilmu Allah? Nah, orang ni buat kesalahan yang sama, dia diampunkan. Orang ni buat kesalahan yang sama, dia tak diampunkan. Macam mana ni? Nampak macam tak adil. Sebenarnya ilmu tentang kuku, tentang biji mata, kita sendiri pun kita tak habis. Hati mak kita, hati bapak kita, siapa boleh tahu? Siapa pun tak boleh tahu. Kita cuma boleh agak-agak je, mak aku ni fikiran dia macam ni kot. Kita tak tahu. Fikiran kawan baik kita pun kita tak tahu. Macam mana kita nak menilai, nak mempertikai ilmu Allah lagi lah. Kan? Fikiran makhluk pun kita tak mampu nak tahu. Ini ilmu Allah. Langsung tak boleh. Jadi kita tak boleh kata Allah tidak adil. Nak tahu adil tak adil, pada hari akhirat nanti. Di sana apabila dah dibentangkan segala-galanya, masa itu kita akan kata, memang aku akuilah, memang adil, Allah maha adil. Bahkan orang yang dah dimasukkan dalam neraka pun, dia pun tak akan kata Tuhan tak adil dah. Dia duduk dalam neraka dah tu. Kalau kita tanya dia, Tuhan adil ke tak adil? Oh, adil. Dia tak akan kata tak adil sebab dia dah faham dah. Oh, macam ni, sebab itulah aku layak disiksa dalam neraka ni. Dia tahu dah. Sekarang ni sebab kita guna fikiran kita yang terbatas ni, kita kata macam tak adil lah. Dia tu lahir-lahir jadi Nabi, aku lahir-lahir jadi orang biasa. Nampak macam Tuhan tak adil. Nak tahu adil tak adil, tunggu hari akhirat. Contoh, kita biasa dengar kisah satu orang perempuan zina. Mungkin pelacur lah. Satu hari dia nak pergi ambil minum, air minuman di perigi kan. Tiba-tiba datang seekor anjing. Kisah ni kisah popular lah, kisah zaman dulu, sebelum zaman Nabi Muhammad lagi. Jadi anjing ni dahaga. Disebabkan itu, perempuan pelacur ni tadi, dia cedok air telaga dengan kasut dia, dia bagi minum anjing tu. Kerana dia bagi minum anjing yang dahaga tu, diampunkan dosa dia. Benda dia sikit je. Kan? Benda sikit je. Dan kita pun mungkin biasa dengar. Ni saya tak pasti cerita yang mana. Kisah satu orang wanita, dia disiksa. Nanti dia akan disiksa kerana apa? Kerana dia mengurung seekor kucing, tak bagi makan. Ini pun kita biasa dengar kan? Padahal itu yang dosa dia kan? Dosa lain kita tak tahu. Tapi dimurkai Tuhan. Yang pelacur tadi, kebaikan dia yang tu. Tapi diampunkan Tuhan. Kenapa jadi macam ni? Tuhan nak ampunkah tak ampunkah tu, dia bukan atas dasar amalan-amalan kita sebenarnya. Tapi usaha tetap kena usaha. Atas rahmat dia. Mana dia nak pilih, ikut suka hati dia. Jadi kes dua wanita ni adalah special case. Kita bukan boleh tiru. Kalau tidak, seronok lah. Kan? Perempuan-perempuan zina. Malam dia jual diri dia. Siang esok, dia bagi makan burung-burung merpati. Kan? Kita pergi KL kan? Bagi makan burung merpati. Nampak kucing, anjing, beli makanan, bagi makan. Ya, sebab bagi minum anjing saja pun dah terhapus dosa melacur tadi. Ya, dia bagi lagi banyak. Ya, malam dia bisnes, siang cari orang bagi minum anjing pun dah setara itu. Tambah bagi makan orang miskin pula, gelandangan. Saya malam sambung lagi kerja dia, esok bagi pula orang makan. Tak boleh. Kerana ini dia special case. Bukan boleh tiru-tiru. Kadang-kadang pemerintah negara-negara Islam ni pun macam tu juga. Kan, dia makan rasuah lah, pecah amanah semua. Tapi bila orang bertikai, dia kata kisah pelacur tu, dia bagi anjing minum saja pun diampunkan dosa dia. Ni yang kita berkhidmat sebagai menteri, sebagai khalifah semua ni kan, kita bagi rakyat makan, takkanlah Tuhan tak ampun? Jadi dia tak kisah lah nak pecah amanah ke rasuah ke. Kan? Bagi anjing minum pun hapus dosa melacur je. Dia, saya tak sampai melacur. Kan? Setakat pecah amanah saja. Bagi makan manusia pula. Kan? Dia faham je tu habis lah.
Ada yang faham macam tu, macam tu. Jadi sungguh pun kita nampak keadaan tu sama, lebih kurang sama, tapi keputusan daripada Allah lain-lain. Ini terpulang kepada Allah. Dalam Al-Quran terdapat peringatan-peringatan kepada pengertian-pengertian ini jikalau diperhatikan dan difahami. Ada cerita-cerita ni dalam Quran. Semua kisah dalam Al-Quran itu peringatan-peringatan bagi orang yang mempunyai mata hati dan mata kepala, sehingga mereka melihat kepadanya dengan penuh iktibar, penuh pengajaran, bahawa itu pada orang-orang yang tertipu dengan dirinya adalah merupakan cerita-cerita pada malam hari. Bagi orang yang tak ada ilmu, dia baca kisah-kisah Quran ni biasalah, sekadar macam satu cerita biasa sajalah, cerita-cerita malam hari. Tapi bila kita belajar dengan guru-guru, baru kita faham, oh macam ni rupanya, nampak macam cerita biasa, tapi rupanya ada di sebalik dia tu. Ni kita nak bawa kisah Adam dengan Iblis. Di sebaliknya tu banyak benda yang boleh diceritakan. Kata Imam Al-Ghazali, permulaan kisah ialah kisah Adam alaihissalam dan Iblis. Apakah tidak anda melihat keduanya itu bersekutu pada nama maksiat dan perselisihan? Iblis ada buat salah, Adam pun ada buat salah. Sama ya. Tapi Iblis dilaknat selamanya, Adam diampunkan. Nampak macam tak adil. Nanti kita hurai. Nampak macam tak adil. Iblis dimurkai, Adam diampunkan pula. Macam tak adil ni. Kemudian keduanya berlainan pada pilihan dan keterperiharaan. Iblis dilaknat selamanya, Adam diampunkan. Tuhan pilih Adam, Tuhan pelihara Nabi Adam. Tuhan tak pilih Iblis, Tuhan jauhkan Iblis. Perkataan jauhkan ni membawa maksud yang sangat berat. Bila Quran kata jauhkan tu, beratlah. Adapun Iblis, maka ia putus asa dari rahmatnya. Salah satu penyebabnya yang kita cerita tadi, bila Tuhan kata kamu ni dah buat dosa dah, dah tersingkir semua dah, dia tak berharap dah. Tak apalah, aku dah kamu buat akan aku macam ni. Dia lawan balik Tuhan kan. Dah kamu buat aku macam ni, jadi aku nak minta kebenaran, nak ditangguhkan umur aku. Aku nak sesatkan orang lain. Kan? Yang Nabi Adam tadi, sungguh pun dia buat salah, tapi dia masih berharap. Dia menangis minta ampun, minta ampun, minta ampun kan. Lama-lama Tuhan ampun. Yang Iblis dia silap di situ. Dia tak berharap, dia putus harap dah. Bila Tuhan kata dia ni dah dijauhkan, dia putus harap dan dia terus nak, macam nak melawan. Sedangkan dia tahu ilmu hakikat. Sebab tu dia pertikaikan, dia kata kamu yang buat aku jadi macam ni. Kan? Maksudnya Allah yang takdirkan dia jadi macam tu. Yang tak mau sujud tu Allah yang takdirkan. Dia pertikai pula hakikat. Oh, lagilah Tuhan marah. Sebab tu dia dilaknat. Adapun Adam alaihissalam, maka dikatakan tentangnya, dan Adam tidak mematuhi perintah Tuhannya. Tuhan kata jangan hampiri pokok tu. Kerana itu sesat jalannya. Dia tersesat. Kira sesat lah. Kemudian dia dipilih lagi oleh Tuhannya. Yang Iblis tadi sesat juga, tapi Tuhan tak pilih dah. Yang Nabi Adam tadi, sungguh pun dia silap juga, sesat juga. Tuhan pilih dia lagi dan diterimanya kembali serta diberinya petunjuk. Surah Toha ayat 121, 122. Sekarang kita beralih kepada nota besar. Surah Toha ayat yang ke-114. Maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang benar pada segala-galanya. Dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepada kamu, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Ini dari sudut yang lain, kisah murid dengan guru lah. Kalau guru tak cerita lagi, murid jangan laju sangat. Dia nak potong guru dia, nanti dia salah faham. Ada satu orang hamba Allah, dia ni rajin. Dia mesej banyak kali dengan saya. Saya pun risau juga sebenarnya, tapi sebabkan dia tu bersemangat sangat, tak apalah. Dia minat dengan pelajaran kitab Ihya ni.
Dia beli kitab Ihya dan dia baca sendiri. Kita risau kot-kot dia baca tu takut salah faham ke macam mana ke. Dia baca. Ustaz, mula-mula nak baca kitab apa ni? Kitab ilmu. Selang seminggu, lebih kurang. Okey, saya habis dah kitab ilmu. Kau tak, eh, laju ke? Kita takut dia tersilap. Tapi dah dia semangat tu, biar lah. Lepas kitab ilmu, kitab apa? Lepas kitab ilmu, kitab tauhid. Selang seminggu, dua minggu, dia mesej pula. Saya habis dah kitab tauhid. Oh, laju. Lepas kitab tauhid, kitab apa? Kita, eh, betul ke dia ni kan? Lepas kitab tauhid, kitab cinta. Okey. Lepas tu dia mesej dalam bulan lepas. Dah habis dah kitab cinta. Lepas kitab cinta, kitab apa? Lepas kitab cinta, elok kitab zuhud. Habis kitab zuhud. Lepas kitab zuhud, kitab apa? Kitab tawakal. Dalam minggu lepas, habis dah kitab tawakal. Lepas tu kitab apa pula? Lepas ni, dah habis kitab tawakal, boleh daripada ikut urutan lah. Daripada kitab nombor 3 sampai 40 boleh terus lah. Baguslah, semangat dia tu bagus. Tapi kita risau juga, takut dia pak baca tu faham ke? Ya, kita sendiri baca pun kita pening juga. Ya, dia boleh baca dengan sebegitu laju kan. Lebih baiklah kalau dia dengar kuliah kita, dia semak dengan kitabnya. Dia baca, tengok apa yang kita baca tu kan. Dia dengar ceramah kita, itu lagi bagus. Tapi dah dia bersemangat macam tu, tak tahulah, biarlah. Ayat yang ke-115. Dan demi sesungguhnya, kami telah berpesan kepada Adam pada masa yang lalu, tetapi dia lupa. Dah pesan dah, jangan hampiri pokok ni, jangan makan buah ni. Dan kami tidak mendapatinya mempunyai keazaman yang teguh. Maksud dia tak kuat lah. Dah pesan dah, jangan. Kita okey. Tapi dia terpedaya juga. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud, melainkan iblis, ia enggan sujud. Jadi di sini ada perbezaan pandangan. Adakah iblis ini malaikat? Satu pandangan kata iblis ini asalnya malaikat. Tapi disebabkan dia tidak sujud, maka dia tersingkir. Ada satu pandangan pula lagi, iblis dia bukan malaikat. Dia ni jin. Tapi dipelihara oleh malaikat. Punya baik sampaikan orang pandang dia sebagai malaikat. Sebab dia duduk dalam kelompok malaikat. Dan hujah golongan yang katakan iblis bukan malaikat, malaikat ni semuanya patuh. Mereka ni makhluk yang suci. Dia mana boleh enggan-enggan. Semuanya terima. Tapi yang iblis ni dia enggan. Itulah antara perbahasannya. Jadi disebabkan dia tak mau sujud tu tadi, dia pun tersingkir. Maka kami berfirman, wahai Adam, sesungguhnya iblis ini musuh bagi kamu dan bagi pasangan kamu. Oleh itu, janganlah ia menyebabkan kamu berdua keluar dari jannah. Kerana dengan yang demikian, engkau akan menderita. Jannah ni tempat kesenangan. Rehat, seronok, makan, pakai semua cukup. Bila sampai ke dunia, payahlah. Nak kena tanam sendiri, tangkap ikan sendiri, cari pakaian sendiri. Jadi Tuhan pesan, jangan duk terpengaruh dengan iblis ni. Nanti kamu akan pergi ke dunia. Bila sampai ke dunia, yang ni tempat cubaan, tempat menderita, susah. Sesungguhnya telah dikurniakan berbagai nikmat kepada kamu, bahawa engkau tidak akan lapar dalam jannah itu dan tidak akan bertelanjang. Dan sesungguhnya engkau juga tidak akan dahaga dalam jannah itu dan tidak merasa panas matahari. Setelah itu, maka syaitan membisikkan, menghasut kepadanya dengan berkata, wahai Adam, mahukah aku tunjukkan kepada kamu pohon yang menyebabkan engkau hidup selama-lamanya dan kekuasaan yang tidak akan hilang lenyap. Kemudian mereka berdua memakan dari pohon itu, Adam dengan pasangan dia. Lalu terdedahlah kepada mereka aurat masing-masing. Pakaian mereka pun dah terlucutlah. Dan mereka mulailah menutupnya dengan daun-daun dari jannah. Dan dengan itu derhakalah Adam kepada Tuhannya, lalu tersesat jalan. Jadi Nabi Adam pun buat salah dengan Tuhan, sebagaimana iblis buat salah dengan Tuhan. Tetapi Nabi Adam diterima, iblis dijauhkan.
Kemudian Tuhan memilihnya. Tuhan pilih pula Nabi Adam. Kenapa tak pilih Iblis? Sedangkan Tuhan Maha Berkuasa. Boleh saja kalau dia nak pilih Iblis kan? Tapi tak. Dia tak pilih Iblis, dia pilih Nabi Adam. Tuhan memilihnya, lalu Allah menerima taubatnya serta diberi petunjuk. Tuhan terima. Jadi Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari jannah itu bersama-sama dalam keadaan setengah kamu menjadi musuh bagi setengahnya yang lain. Kemudian jika datang kepada kamu petunjuk dariku, Nabi-Nabi lah, maka sesiapa yang mengikut petunjukku itu nescaya tidak akan sesat dan ia pula tidak menderita azab sengsara. Okay. Kisah ni ada satu lagi surah yang cerita, surah Sad, ayat yang ke-71 dan seterusnya. Ingatlah peristiwa ketika Tuhan kamu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia dari tanah, tin, daripada tanah. Kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan padanya roh daripadaku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Maka sujudlah sekalian malaikat semua sekali, ajma'un, jemaah kan, semua sekali malaikat melainkan Iblis. Ia berlaku sombong, takbur, serta menjadilah ia dari golongan yang kafir. Allah berfirman, hai Iblis, apa yang menghalang kamu daripada turut sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kekuasaanku? Adakah engkau berlaku sombong, takbur, ataupun engkau dari golongan yang tertinggi, rasa diri dah tinggi sangat dah? Iblis menjawab, aku lebih baik daripadanya. Dia ada rasa lebih hebat. Engkau ciptakan aku daripada api, sedangkan dia engkau ciptakan daripada tanah. Allah berfirman, kalau demikian, dah rasa diri hebat sangat, keluarlah engkau daripadanya, maka sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir. Dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatku terus menerus hingga ke hari kiamat. Iblis berkata, ni dia minta doa, wahai Tuhanku, khawla Rabbi, kalau macam tu, berilah kepada aku tempoh hingga ke hari mereka dibangkitkan. Dia berdoa dan Tuhan kabulkan doa dia. Allah berfirman, dengan doamu itu sesungguhnya engkau dari golongan yang diberi tempoh. Okey, aku izinkan. Sebab tu umur dia panjang, tak mati-mati kan. Hingga ke hari yang termaklum. Iblis berkata, dah bagi tempoh. Kok-koklah dia ada harap kan. Ada nak mengaku salah ke? Tak, dia putih harap, dia marah terus ni. Iblis berkata, demi kekuasaanmu. Dia bukan kata demi kekuasaan aku. Dia pun faham hakikat ni. Demi kekuasaan kamu, wahai Tuhan, aku akan sesatkan mereka semuanya. Setara itu. Macam kita lah, kita buat salah di mahkamah. Tiba-tiba, hakim jatuhkan hukum. Okay, kamu dihukum 5 tahun penjara. Tiba-tiba kita bangun, ini tidak adil. Hakim teruk apa semua, tak adil. Kita malas pula kan, hina mahkamah. Tambah 10 tahun. Dia macam tu lah. Tadi diam-diam, kalau diam-diam tadi, mungkin okey kan. Ni dia pi balas pula lagi. Jadi yang Iblis ni tadi, dia berbeza dengan Nabi Adam. Kerana hati Nabi Adam ni, dia ada tunduk. Iblis hati dia meninggi. Hati Nabi Adam dia ada minta ampun. Dia rasa bersalah, dia tak putus harap. Yang Iblis tadi dia putih harap dah. Kamu dah laknat aku, jadi aku nak minta doa. Nak bagi panjang umur, nak sesatkan orang lain. Orang sampai setara itu, nampak macam marah sangat. Sungguh pun begitu, Iblis dia tetap bertuhan. Dia tahu ada Tuhan. Kalau di dunia ini, orang-orang yang ateis, yang mulhid lagi teruk. Tak percaya Tuhan langsung. Iblis dia percaya Tuhan ada. Kecuali hamba-hambamu di antara zuriat-zuriat Adam itu yang dibersihkan dari sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Sebenarnya, mukhlasin, orang-orang yang mukhlis. Orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas, dia tak boleh nak sesatkan. Orang yang tak ikhlas, dia boleh sesatkan. Amal banyak mana pun dia boleh. Allah berfirman, maka akulah Tuhan yang sebenar-benarnya dan hanya perkara yang benar aku firmankan. Demi sesungguhnya, aku akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis spesies kamu, Iblis dengan syaitan-syaitan dia, dan dengan orang-orang yang menurut, yang mengikut kamu,
di antara zuriat-zuriat Nabi Adam yang derhaka semuanya. Itu kisah Iblis dengan Nabi Adam. Bezanya mereka ni dari segi hati. Iblis, dia dilaknat selama-lamanya itu kerana dia rasa dia lebih. Itu dalam pelajaran tasawuf ni, kalau kita rasa ada lebih, itu bahaya. Kita rasa, oh, aku lebih ni pada orang-orang sekian-sekian-sekian kan. Itu bahaya. Dan dia juga, hati dia ada rasa iri hati. Disebabkan dia tu lagi hebat, mungkin lagi cantik dalam masa tu kan, daripada api. Tapi sebabkan dia dilaknat tu, jadi buruklah rupa dia. Sedangkan Adam ni daripada tanah. Kan, berbau kan, daripada tanah. Tanah kering ada, tanah liat ada, ada tujuh jenis tanah kalau tak salah dalam Quran ni. Yang cerita tentang kejadian Nabi Adam ni. Jadi berbaulah benda yang lumpur. Jadi dia rasa diri dia yang cantik, yang hebat, yang super power tadi, lebih. Tiba-tiba Tuhan lebihkan Nabi Adam. Yang tu atas pilihan Tuhan. Kita tak boleh petikai kenapa Nabi Muhammad dilantik jadi Nabi. Kan? Sedangkan aku jadi orang biasa saja. Macam tak adil, dia tak boleh. Bila kita rasa tak adil tu tadi, macam Iblis ni lah. Dia rasa mana boleh dia nak sembah pada Adam. Sekurang-kurangnya pun mesti setara. Dia tak sujud pada Adam, Adam tak sujud pada dia. Ini dia lagi cantik, lagi power, lagi hebat binaan diri dia. Tiba-tiba dia kena sujud pula kepada yang nampak kotor, berbau kan. Satu lagi masalah hati Iblis ni, dia tak boleh terima ketentuan Allah. Kan, Allah dah tentukan Adam lebih pada dia, dia tak boleh terima. Padahal dia faham hakikat ni. Dia ni orang makrifat. Lama dia beribadah. Kalau ikut kata riwayat-riwayat, beribu tahun ibadah ni. Kita ibadah kita pun tak sampai puluh. Mungkin puluh tahun saja. Dia ribu tahun. Dan satu lagi kesalahan Iblis ni, hati dia tu dia putus asa daripada rahmat Allah. Kita seberdosa mana pun masa silam kita, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Dia Maha Pengampun. Maha Pengampun ni maksud dia kita minta tu hampir-hampir pasti garanti ampun lah. Hampir-hampir pastilah. Jadi yang Iblis tadi, dia putus asa daripada rahmat Allah. Bila Allah kata dia ni berdosa, terlaknat, dia tak ada nak minta ampun, nak patah balik ke tak ada dah. Dia melawan pula lagi tu. Dan Iblis ni salah dia lagi satu, dia mempersoalkan hakikat. Dia kata Tuhan yang buatkan dia jadi macam tu, bukan dia yang nak. Dia persalahkan Tuhan balik. Dia persoal hakikat. Jadi ini hati Iblis. Berbeza dengan hati Nabi Adam kan. Nabi Adam tadi dia tak rasa dia lebih tinggi. Dia pun tak ada iri hati. Dan dia terima ketentuan Tuhan. Walaupun Tuhan ampunkan dia, tapi dibuang juga ke dunia. Dia terima. Dia terima ketentuan Tuhan. Dan dia tak putus asa. Baik di jannah ataupun di dunia, dia minta ampun. Menangis minta ampun. Dan dia tak mempersoalkan hakikat. Jadi beza antara hati Iblis dengan hati Nabi Adam ni tadi. Jadi semua ni berkaitan masalah hati. Itu yang kita belajar kitab Ihya ni, boleh kata kitab soal hati yang terbesar lah. Huraian, kitab huraian soal hati. Jadi dalam kalangan makhluk-makhluk Allah ni, tak boleh semua sama. Bagi kita, adil ni maksud dia sama banyak. Sedangkan di sisi Tuhan, sama banyak tu bukan adil. Dia lebih tahu adil tu macam mana kan. Sebab itu kita tengok dalam kalangan Nabi-Nabi pun berbeza. Padahal Nabi-Nabi belakang. Kan, kenapa Nabi Muhammad jadi penghulu? Kenapa lima orang Nabi tu jadi ulul azmi? Nabi lain tak? Patutnya samalah semua kan. Dalam kalangan kekasih-kekasih Allah pun ada Allah beza-bezakan. Tapi tak boleh kata dia tak adil, sebab ada rahsia, ada hikmah yang tak sampai pemikiran kita. Kita tengok kaum liberal, siplis, liberal, perempuan, feminis, feminisme, macam mana kan nama dia? Nak tuntut hak sama dengan lelaki. Kita kalau Islam ni adil, dia mesti sama. Lelaki perempuan mesti sama. Dia tak boleh sama. Ada hikmah dia Tuhan buat tak sama tu, tapi dia kata mesti sama. Dan dipertikai pula hukum-hukum Islam ini tak adil kerana dibawa oleh lelaki. Nabi Muhammad, dia pertikai pula Nabi Muhammad. Ini orang Islam ni.
feminisme, memperjuangkan hak-hak kewanitaan sampai nak sama dengan lelaki. Kenapa kita tak petikai raja? Dia dilahirkan sebagai raja, anak raja, hidup senang mewah. Lepas tu bapak dia mangkat, dia pula ganti raja. Kita lahir sebagai anak nelayan saja. Lepas tu bapak tak petikai, patut petikai lah kan. Nak sama? Mana boleh, tak ada raja-raja, semua sama. Di dunia ni siapa pun tak boleh jadi raja. Kalau nak jadi raja, semua jadi raja. Lepas tu bapak tak petikai yang tu kan, ranking. Macam kita dengan mak bapak kita kan. Kenapa kita kena hormat kat dia? Patutnya samalah semua makhluk Allah kan. Tapi yang petikai hak lelaki wanita tadi, dia hormat juga mak bapak dia. Maksud dia ada benda yang dia setuju. Jadi Allah letakkan tu memang ada kelebihan tertentu lah. Macam keluarga Nabi Muhammad, dia ada kelebihannya. Padahal sahabat lain pun sahabat juga. Tapi kenapa keluarga Nabi Muhammad lebih? Itu yang Allah tetapkan, kita tak boleh nak petikai. Okay, selesai bahagian itu, sambung balik nota. Kisah Adam dengan Iblis. Yang tu selesai. Di bawah ini ada kisah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah ditegur oleh Tuhan sebab ada satu orang buta, Abdullah ibn Maktum, datang kat dia nak belajar agama. Tapi masa tu dia tengah bersembang dengan orang lain. Jadi Nabi Muhammad, dia paling diri dia. Dia nak tumpu sembang yang ni. Jadi nak Tuhan tegur. Cuma kisah ni saya tak faham kaitan dia. Saya tak faham kaitan dia, jadi saya tak huraikan lah. Tak berani nak huraikan sebab tak faham kaitan cerita tu. Kerana apa? Ada ahli tafsir kata, ketika itu Nabi Muhammad dia sedang sembang dengan orang-orang pembesar Quraisy yang belum masuk Islam. Jadi Nabi Muhammad nak tarik mereka ni, sampaikan orang buta tadi datang, dia macam tak peduli. Setengah ahli tafsir pula kata yang dia sembang tu bukan orang musyrik Quraisy, orang Islam juga. Orang Islam juga. Tapi Tuhan suruh lebihkan yang ni. Padahal dua-dua pun orang Islam. Tapi Tuhan suruh lebihkan yang ni kan. Bila Nabi Muhammad tak lebihkan orang buta ni tadi, dia ditegur. Jadi kaitan cerita ni saya tak dapat. Jadi saya tak ceritalah. Kita lompat cerita seterusnya kepada Nabi Musa. Muka surat yang ketiga. Dan ucapan Musa pada memberi alasan dan halangan tatkala dikatakan kepadanya, pergilah kepada Fir'aun. Allah perintah Nabi Musa pergi dakwah kepada Fir'aun. Tapi Nabi Musa dia boleh bagi alasan. Cerita dia panjang ni. Ada beberapa alasan Nabi Musa bagi. Jadi dari satu sudut kita mungkin bertikai lah, Nabi Musa ni dah Tuhan perintah, dia bagi alasan pula. Salah satunya dia kata, aku bersalah dengan mereka. Dia bersalah dengan Fir'aun ni sebab dia ada tertumbuk satu orang, macam kerabat Fir'aun lah, tiba-tiba mati. Tak sangka sebab Nabi Musa ni dia orang kuat. Dia cadang nak leraikan pergaduhan antara orang Bani Israel dengan orang-orang Mesir. Dia lerai-lerai tu, entah macam mana dia tertepih orang tu, mati. Kuat dia tu. Bila mati ni jadi nampak macam pergaduhan kaum lah, antara Bani Israel dengan orang Mesir. Jadi Fir'aun dia suruh tentera dia ni nak pergi tangkap Nabi Musa. Nabi Musa pun lari. Masa tu dia belum Nabi lagi. Dia lari sampai dia jumpa bapa mentua dia semua lah, cerita panjang lah tu. Jadi selepas dia diangkat sebagai Rasul, diperintahkan kepada dia pergi berdakwah kepada Fir'aun. Dia bagi alasan. Antaranya, aku ni ada buat salah dengan mereka. Jadi takut-takut sampai-sampai saja negeri tu, mereka tangkap bunuh terus ataupun penjara terus. Dan ucapannya, Asy-Syu'ara ayat 12 hingga 13, sesungguhnya aku takut bahawa mereka nanti akan mendustakan aku. Dadaku sempit dan lidahku tidak lancar berkata-kata. Satu lagi kekhawatiran Nabi Musa, kan dia masa kecil dah termakan bara api tu. Jadi dia cakap tu memang tak omong fasih. Jadi dia kata nak berhujah dengan Fir'aun macam mana. Fir'aun ni cerdik pandai, dia punya orang-orang dia pun cerdik pandai. Aku ni macam tergagak-gagak, bahasa aku pun orang tak apa boleh nak faham.
Bagi alasan lagi. Tapi dia boleh bagi alasan. Kenapa dia boleh bagi alasan? Kedudukan dia dengan Allah. Padahal Allah dah perintah dah. Kalau kita lah Tuhan perintahkan kan. Dirikanlah solat, keluarkanlah zakat. Kita tak boleh bagi alasan lah. Sebab kedudukan kita ni kan. Nabi Musa dia boleh bagi alasan lagi. Surah Thaha ayat 45. Dan ucapannya bahawa kami takut dia terlebih dahulu bersedia menentang kami, atau dia melakukan kekejaman yang luar biasa. Takut-takut sampai saja di negeri Mesir tu, terus ditangkap, terus dibunuh. Dia risau yang tu. Ini dari bukan Musa alaihissalam, dari jahatnya adab sopan santun. Bukanlah Nabi Musa ni kurang ajar. Bukan dia nak lawan Tuhan. Kerana orang yang ditempatkan pada darjat kejinakan hati itu berlemah lembut dan menanggung akibatnya. Jadi Nabi Musa ni dia ada jinak hati dia dengan Allah. Jadi dia boleh bersembang macam itu. Kebetulan pula dia ni kan kalamullah, bersembang terus dengan Tuhan kan. Dan tidak dipertanggungjawabkan akibatnya kepada Yunus alaihissalam. Ni beza pula dengan Nabi Yunus. Akan apa yang kurang dari ini. Kerana ia ditempatkan pada darjat ditangkap dan takut. Lalu ia disiksakan dengan penahanan dalam perut ikan besar. Dalam tiga kegelapan. Tiga kegelapan ni macam-macam huraian ulama. Dan dia dipanggil pada hari kiamat. Surah Al-Qalam ayat 49. Kalau tiadalah kurnia Tuhan sampai kepadanya, sudah tentu dia dilemparkan ke tanah yang tandus sedang dia tercela. Okay. Tentang Nabi Yunus ni tadi, awal-awal tadi kita dah sentuh dah sikit. Cerita dia ni ada dalam nota besar belakang sekali. Surah As-Saffat. Ada surah As-Saffat ayat yang ke-139 dan seterusnya. Dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari rasul-rasul yang kami utus. Kemudian ia melarikan diri ke kapal yang penuh sarat. Tuhan suruh dia berdakwah di sana. Tapi dia ni dakwah teruk sangat, orang tak mau terima. Dia macam merajuk hati lah. Dia pun naik kapal. Kapal tu dah penuh. Dalam maka dia pun turut mengundi. Ni diringkaskan cerita dia dalam Quran. Masa tu kapal ni kena ribut. Jadi kena undi. Siapa yang kena terjun? Lalu menjadilah ia dari orang-orang yang kalah, yang digelungsurkan ke laut. Dia pun terpaksalah terjun ke laut, suka atau tak suka. Setelah itu ia ditelan oleh ikan besar, sedang ia berhak ditempelak. Jadi beza dengan Nabi Musa tadi. Nabi Musa tadi dia boleh kira bicara lagi dengan Allah. Nabi Yunus ni tadi terus dibalas. Tak ada kira bicara kan. Maka kalaulah ia bukan dari orang-orang yang sentiasa ingat akan Allah, kan, dengan tasbih dia yang terkenal tu, tentulah ia akan tinggal di dalam perut ikan itu sehingga ke hari manusia dibangkitkan keluar dari kubur. Kalau tidak, ribu tahunlah dia duduk dalam perut ikan tu. Sampailah hari akhirat esok. Nasib baiklah dia ni jenis yang dia ada bertasbih. Dia mengaku dia menzalimi diri dia sendiri semualah. Oleh itu kami campakkan dia keluar dari perut ikan tu ke tanah yang tandus di tepi pantai. Sedang ia dalam keadaan sakit. Lama dalam perut ikan ni. Ulama berbeza pandangan berapa lama. Dan kami tumbuhkan sebatang pokok yang berdaun lebar. Dia jatuh dekat tanah yang kering, tepi laut, tak ada tumbuhan apa. Tuhan buat satu tumbuhan special untuk dia. Tak tahu apa tumbuhan dia. Tapi ulama-ulama kata pokok labu. Macam mana pokok labu daun lebar ni saya pun tak kenal lah. Tanya orang pertanian tahu lah tu. Kononnya labu ini adalah pohon Nabi Yunus. Dan orang dulu-dulu dia galakkan minum makan labu ni bagi orang yang ada masalah pendengaran. Katanya makan labu ni boleh membantu pendengaran. Tak tahulah tu. Jadi pokok dia tak disebut. Cuma ulama-ulama kata pokok labu. Dan Nabi Yunus yang tersebut kisahnya itu, kami utuskan kepada kaumnya 100,000 atau lebih penduduk di Niniwa, nama tempat dia tu. Sekarang pun ada tempat dia tu lagi. Zaman itu penduduk di kota Niniwa tu pun dah 100,000 lebih.
Asalnya mereka ni tak beriman kan. Bila Nabi Yunus keluar, mereka bertaubat. Jadi Nabi Yunus pun patah balik ke sana. Setelah berlaku apa yang berlaku, maka mereka pun beriman. Lalu kami biarkan mereka menikmati kesenangan hidup hingga ke suatu masa yang dah terpadam. Belakang itu. Dalam nota saya ni tak ada. Jadi ringkas cerita dia macam itulah. Jadi nampak macam ada beza. Nabi Musa tadi diperintahkan oleh Allah dan dia boleh kira bicara lagi. Yang Nabi Yunus tadi diperintahkan oleh Allah, dia terus macam dikenakan macam denda pun dialah juga. Ya, tapi ada hikmah dialah sebalik tu. Jadi tingkatan mereka ni berbeza kerana berbezanya kejinakan hati. Berbeza kejinakan hati antara mereka tu tadi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilarang mengikutnya dan dikatakan kepadanya, maka bersabarlah atas hukum Tuhan engkau. Nabi Muhammad ni dia dakwah kat kaum dia, ramai yang tak terima. Kalau ikutkan hati nak merajuk jugalah. Tapi tak dibenarkan ikut contoh Nabi Yunus. Nabi Yunus tak apa. Tuhan tetapkan dia macam tu. Nabi Muhammad tak boleh. Nampak macam beza pula. Itu ketetapan Tuhan. Dan janganlah engkau Muhammad seperti orang yang menjadi teman ikan. Dia kata macam tu je. Dia tak sebut Nabi Yunus. Kerana dia menyerbu, bukan menyerbu tu. Dia macam berdoa dan dia itu di dalam duka nestapa. Masa dia dalam masa dia tengah marah. Dan kata sebahagian riwayat, dia mendoakan supaya kaum tu dimusnahkan Tuhan lah. Dia kata tak boleh sangat nak dakwah ni, tak apalah. Ya Allah, kau musnahkan dia pun ni. Dia pun keluar dari negeri tu. Padahal Tuhan minta dia tunggu. Dia terlampau terasa sangat orang tak terima dakwah dia tu kan. Jadi perbezaan-perbezaan ini sebahagian daripadanya kerana perbezaan keadaan dan tingkat. Dari satu sudut, kenapa antara Nabi-Nabi ini berbeza? Kenapa antara kita pun berbeza? Antara makhluk-makhluk Tuhan ini berbeza sedangkan buat benda yang sama. Keputusan berbeza kerana perbezaan tingkatan tadi. Ada orang yang di sisi Tuhan, tingkat dia tinggi. Ada orang di sisi Tuhan, kurang sikit. Ada orang yang dijauhkan. Macam-macam. Dan dari satu sudut pula, kerana apa yang telah dahulu pada azali. Pada azali dulu Tuhan dah tentukan dah. Orang ni buat begini, orang ni kesudahan dia di syurga ke, di neraka ke, dah tentu dah. Orang ni akan patuh ke, akan maksiat ke, akan ikut jalan betul ke, jalan salah ke. Semua dalam ilmu Allah dah. Tapi bahagian itu kita tak boleh pertikai. Itu dari segi hakikatnya, dari segi takdir. Dari segi qada dan qadar. Kita kena beriman, kena redha. Surah Al-Isra ayat 55. Dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebahagian Nabi-Nabi daripada sebahagian yang lain. Dalam kalangan sesama Nabi pun Allah beza-bezakan. Nampak macam tak adil lah. Dah Nabi-Nabi belaka, sama belaka lah. Tapi beza juga. Apatah lagi kita orang biasa dah tentulah beza-beza. Ada beza yang Tuhan buat. Adakah ini macam sistem kasta pula? Tak. Ini dalam ilmu Allah tak tercapai kita nak fahamnya. Kenapa Nabi Muhammad jadi penghulu? Nabi-Nabi lain ulul azmi saja. Nabi-Nabi yang lain pula, Nabi-Nabi biasa saja. Semua dalam ilmu Allah. Macam Nabi Khidir. Dia boleh terus bunuh orang. Sedangkan orang tu belum terbukti kesalahannya. Dia bunuh budak kecil kan. Tak cukup umur lagi. Tak balik lagi, tak tanggung dosa lagi. Dia pergi, dia bunuh. Kenapa bunuh ni? Perintah Allah. Sebab bila besar nanti dia kena bawa masalah sangat berat ni. Jadi aku diperintahkan bunuh dia siap-siap. Tak terbukti bersalah lagi. Ini special case. Kita tak boleh. Ada sebahagian tok guru tarikhat apa, dia pun macam ni juga. Saya boleh ni minum arak apa semua kan. Sebab saya macam Qidir lah. Sampai dah makam saya. Kamu tak sampai tak boleh. Saya tak apa. Tak ada dalil tak? Oh, dalilnya Nabi Khidir. Nabi Khidir dia boleh bunuh orang. Budak tu bukan buat salah lagi pun boleh bunuh dah. Sebab dah sampai makamnya. Dia hurai kat situ kan. Nabi Musa dia tak boleh bunuh orang ikut suka. Contoh Samiri. Masa dia naik ke bukit Gunung Tursina, turun-turun tengok Samiri dah buat patung emas lembu kan. Kita ulang cerita ni banyak kali. Terbukti Samiri salah, Nabi Musa tak boleh hukum bunuh.
Dia cuma kata engkau pergi. Dia ada sebab musabab. Kenapa Nabi Musa minta dia menjauh saja? Boleh jadi dia tu tak boleh dibunuh masa tu. Sebab sebahagian pengkaji kata dia itulah yang jadi dajjal. Kata sebahagian pengkaji. Jadi belum masa dia. Nabi Musa nak bunuh pun memang tak boleh. Tak tahulah. Itu kata pengkaji. Kajian ni tak habis. Sebab itulah. Bila nama Samiri ni sangat diagung-agungkan oleh keturunan Bani Israel ni. Zaman itu mereka mengaku, oh salah Samiri ni salah. Patah balik lah. Mereka bertaubat. Tapi anak cucu mereka masih sanjung Samiri lagi. Sebab tu sebahagian orang dia kaitkan dengan negara Amerika Syarikat. Kan, negara Amerika Syarikat ni kita kata negara Uncle Sam. Sam tu siapa dia? Dia buat pakai topi panjang kan, belang-belang ada bintang-bintang. Kata itulah Samiri. Asalnya dulu US Army. United States. Tentera United States. Sebenarnya Uncle Sam's Army. Tentera Dajjal sebenarnya. Tak tahulah, ini kajian orang. Boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Kalau ikut pihak yang membantah ni, kononnya zaman perang-perang dulu ni ada satu orang pembekal daging, nama dia Samuel. Nama Samuel ni, orang ni lah, orang Yahudi ni lah. Jadi pada bungkusan daging dia, dia post untuk tentera ni, dia tulis US Army. US ni, United States. Tapi orang buat lawak, orang kata ni Uncle Sam ni, US ni. Sejak itu nama negara Amerika Syarikat pun dikenali sebagai Uncle Sam, kononnya. Tak tahulah. Tapi kalau kita tengok dalam filem-filem pun, nama Sam ni memang sangat diangkat. Kalau kita tengok filem Lord of the Ring, pembantu budak kecil tu nama Sam. Cerita Transformers, Sam. Banyak nama-nama Sam ni. Jadi nama Samiri ni mereka memang tak buang. Bahkan hero nombor satu mereka, Superman. S juga. Okay, Superman yang asal. Kita duk nampak Superman ni handsome, tinggi, kacak kan. Yang mula-mula cipta karakter Superman ni ada dua orang. Katanya kedua-dua itu pun keturunan Israel. Dan Superman yang mula-mula dicipta, dia botak. Dia botak, dia kuasai dunia dengan minda, permainan minda. Tapi bila pihak-pihak yang besar ni beli karakter tu, mereka ubah. Mereka ubah Superman jadi kacak. Yang botak tu jadi dia punya lawan, Lex Luthor tu. Lawan dia. Sebenarnya yang tu Superman. Superman S tu, manusia super menguasai dunia dengan permainan minda. Nampak macam Dajjal ni. Kan? Tengok Dajjal. Jadi bagi mereka, Superman ni Mesiah yang ditunggulah. Jadi mereka gambarkan sebagai superhero. Sebenarnya mereka duk tunggu raja mereka kan. Orang Yahudi kan ditunggu raja dia. Mesiah yang ditunggu. Dia sangka raja tu lah betul, padahal raja tu Dajjal tu. Jadi mereka gambarkan sebagai Superman tu lah. Mungkin lah. Dan kalau tengok nama Superman ni pun, nama dia, nama asal dia nama Israel juga. Belakang dia ada L, depan dia saya lupa dah apa. Nama dia bukan Clark Kent. Clark Kent tu nama dia di dunia ni. Dia diambil angkat oleh keluarga Kent kan, jadi anak angkat. Nama dia asal dia dulu. Bapak dia nama Joe L. L kat belakang. Nama dia ni ada L juga belakang. Apa nama dia? Nanti tuan-tuan balik cari nama sebenar Superman tu. Jadi bila belakang nama LL ni biasanya Israel. Samuel, Daniel, Nabi Samuel, Nabi Daniel, Nabi Ismail, Nabi Yaakob, Israel. Dia mana LL belakang tu, L tu Tuhan. Jadi kenapa nama Superman dengan nama bapa Superman tu dia letak L belakang? Dia kaitkan dengan Tuhan. Dia ada permainan dia dari situ. Okey, jadi kesimpulannya, hasil pelajaran kita pada malam ini, antara rumusan yang boleh kita buat, kita kena yakin Allah ni dia maha bijaksana. Segala perancangan dia sempurna. Bila kita yakin Allah bijaksana, kita tak akan bertikai dah. Yang tu adil, yang ni tak adil. Sebab kita tahu dia maha bijaksana. Dan perancangan dia sempurna, maksud dia tak ada cacat langsung. Dan kita kena yakin Allah maha adil. Mustahil dia tak adil. Kalau sekali pun dia tak adil, dia bukan Tuhan lah.
Jadi Allah ni maha adil. Kemudian kita kena faham, akal fikiran kita ni tak sempurna. Bukan maksud cacat, maksud dia tak sempurna sebagaimana ilmu Allah. Untuk Allah ni kita tak boleh nak sebut akal fikiran dia. Sebab fikir ni maksud macam nak kena cari kan. Allah dia tak payah cari dah. Jadi kita sebut ilmu Allah. Untuk manusia kita sebut fikiran. Untuk Allah kita sebut ilmu Allah. Sebab fikiran ni kita kena fikir. Lepas ni nak buat apa, lepas ni apa kan. Tuhan dia tak ada lepas ni, lepas ni. Pada azali dulu semua dah siap sedia dah. Jadi tak boleh nak banding akal fikiran kita yang tak sempurna ni dengan ilmu Allah yang sempurna. Kalau kita tak faham bahagian yang tinggi-tinggi, kita diam saja, akur sajalah. Jangan kita petikai Allah adil tak adil semua. Kemudian kita kena faham Allah ni ada kekasih-kekasih dia, dan kekasih-kekasih dia pun berbilang tingkat. Ada yang paling tinggi, ada yang ulul azmi, ada yang rasul, ada nabi biasa, ada wali-wali, ada ulama, ada orang biasa. Jadi kekasih dia pun berbilang tingkat. Dan yang paling penting, siapa pun diri kita hari ini dan sebelum ini, kita jangan putus harap daripada rahmat Allah. Kita salah besar, jangan putus harap. Kalau tidak jadi macam Azazil tadi itulah. Dia putus harap habis. Nabi Adam buat kesalahan besar juga, tapi tak putus harap. Akhirnya dia diampunkan. Jadi rasanya pengajian kita malam ni setakat itu sajalah. Banyak cerita tentang hati iblis berbanding hati Nabi Adam, supaya kita boleh ambil pengajaran daripada situ. Supaya kita jangan mencontohi iblis tadi. Sebab iblis ni salah dia satu tu je, tapi dilaknat selama-lamanya. Dia ada rasa tinggi diri, iri hati, bongkak, rasa lebih pada orang lain. Dia putus asa daripada rahmat Allah. Dia mempersoalkan hakikat. Wallahu a'lam.